karena sering diomeli istrinya sendiri. Seorang pria di Bengkulu Selatan ini menggorok leher istrinya sendiri. Beruntung, si korban ini selamat dan mendapat 18 jahitan di lehernya. Akhirnya, sang pria ini diamankan oleh tim Totaichi Polres Bengkulu Selatan dengan barang bukti berupa golok dan juga baju yang bersimbah darah. Wah, gua ngerti kalau misalnya dapat omelan dari istri bawaannya kesel aja. Tapi lu jadi suami istri, udah janjikan mau cinta sehidup dan semati. Menerima laporan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dipimpin Kanit Bidum Ibda Noval di Dewan Dabaskara, tim Totaichi Polres Bengkulu Selatan langsung menggelar perkara singkat dan bergerak ke TKP di Jalan Haji Awaludin Gang Muslimin, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Manan. Dari olah TKP, polisi menemukan tersangka Diwan Parliansyah. Jadi kau gampang, kenapa saya pegang ini? Loh. Ya depannya mungkin sobek. Mau dibuka? Mau tarikan? Masih. Nah, itu darah tuh. Selain itu, sejumlah pakaian korban yang berlumuran darah juga disita sebagai alat bukti. Pasangan ini diduga sering cekcok sebelum penganiayaan terjadi. Warga sekitar menduga pertengkaran dilatar belakangi persoalan ekonomi. Namun polisi masih lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Di mata tetangga, pelaku dikenal sebagai sosok pendiam, sehingga tak banyak warga sekitar yang mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga tersangka. Tim Totaichi Satreskrim Polres Bengkulu Selatan mengamankan terduga pelaku KDRT yang diamankan tadi sekitar pukul 11 di rumahnya di BLK. Itu kejadian kapan? Untuk kejadian terjadi pada pukul 23.00 untuk TKP di rumah tersangka. Tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kasus ini ditangani unit PPA Polres Bengkulu Selatan. Habis ini bakalan ada penangkapan seorang mucikari yang diamankan dengan seorang anak di bawah umur. Jangan kemana-mana, tetap di Jakarta. Kamu terima uang berapa? Berapa? Dikasih sama itu berapa?